أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Motornya Abi kok dibawa sama orang? Itu kan titipan Allah. Allah pengen kita hidup lebih sehat lagi. Nanti kita jalan kaki sama-sama ya ke sekolah kamu. Tapi kalau capek gimana, Abi? Ya, kalau capek nanti kita istirahat aja di taman sambil main-main. Nah, nanti kita lihat kupu-kupu sama burung-burung yang lagi cari makan di sana. Kedai kamu tutup? Iya ya, tapi untuk sementara aja sih. Kok bisa sih? Padahal kopi kamu kan enak. Lokasi kedai kamu juga strategis banget loh. Ya, mau gimana lagi ya? Sabar aja lah. Kan rezeki udah Allah yang atur. Kamu juga harus usaha ekstra dong. Ya. Ayah tahu aku gimana. Aku udah bagusin kafe. Dan paling penting, aku gak ngantor syariat ya. Ya, maaf ya. Aku mau minjem uang boleh? Kebetulan aku lagi ada kebutuhan mendadak. Ini nih. Ini yang bikin ayah curiga. Kamu kalau jadi orang jangan kaku. Kedai kamu tuh harus bisa menyesuaikan pasar. Bikinlah sesuatu yang menarik mereka. Apa kek? Lagu-lagu kek? Atau sesuatu yang bikin mereka itu tertarik dan bebas gitu. Janganlah jadi ekstremis gitu. Beragama itu yang wajar-wajar saja. Jangan bikin hidup kamu susah. Jangan bikin anak dan istri kamu itu susah. Kamu belajar agama di mana sih? Sampai kamu tuh keblinger begitu. Ki. Aduh. Ayah sampai ngomong panjang kok gak didengerin. Semenjak kamu ikut-ikutan orang-orang yang hijrah begitu, kamu tuh kebanyakan bengong. Enggak kayak dulu kamu tuh ceria. Supel sama setiap orang. Wajar aja kalau kedai kamu itu sepi kayak begini. Oh, kamu aja begitu. Kalau kamu begini terus, semua orang yang dekat sama kamu itu pada justru pada ninggalin kamu. Makanya ayah gak suka kamu ikut-ikutan ngaji kayak begitu. Di depan belok kanan ya. Kita mau kemana sih, Pak? Udah, jalan aja. Ini ya.
Ya, keluar ya. Suruh keluar sama dia. Enak kesini.